janji. Janji sama siapa lu? Ada deh. Janji sama siapa? Ada deh pokoknya. Emang benar ya, kata orang-orang. Waktu itu akan terasa cepat kalau kita ngobrol sama orang yang tepat. Farel? Ya. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Tapi Akang tuh tahu kalau ada orang yang ngelamun kayak kamu gini, itu berarti dia lagi ngelamunin orang yang dia suka. Terus, si Della gimana? Bisa gak, San? Gak usah bahas Della dulu. Kenapa ya gak dibales-bales? Lun, kamu gak apa-apa kan? Udah 4 hari chat aku gak dibales. Lun, coba lihat nih. Lun, aku tahu kamu khawatir sama Farel. Tapi bisa gak sih kamu berusaha untuk berpikir positif? Ya mungkin Farelnya emang lagi sibuk. Emangnya kalau orang lagi sibuk bisa nggak megang HP dan balas chat gitu? Ya sibuknya orang sih nggak pegang HP sampai 24 jam. Terus berarti kalau nggak sibuk aku cuma. Lun, udah stop. Jangan mikirin hal yang nggak tahu kebenarannya. Mending sekarang intinya. Kamu harus percaya sama Farel. Kamu percaya kan sama Farel?
tahu. Aku salah, Rel. Gak seharusnya waktu itu aku mutusin kamu secara sepihak. Maafin aku juga, Del. Aku terlalu berharap kalau semuanya bakal baik-baik aja. Kalau kamu berharap kayak gitu, kenapa kita gak wujudin aja sih, Rel? Maksudnya, Del? Kita bakalan baik-baik aja. Masih ada waktu kok buat kita benerin ini semua. Lagi sibuk ya? Ya, gitu deh. Oh iya, Rel. Aku harus ke kampus kan. Oh, bye, Rel. Iya. Bye, Rel. Luna masih di depan tuh, belum pulang. Mending kamu anterin dulu dia pulang. Saya jadi nggak enak. Nanti Kang Abi gimana sendirian? Kang mah di sini nggak apa-apa, nggak usah dikhawatirin. Yang kamu harus khawatir itu Luna. Semua ada garis takdirnya, Kosan. Kalau kesempatannya sekarang, kenapa enggak? Sampel dulu ya. Ya udah sok. Ngapain salam, masih umuran sama aja. Makasih, Kang. Ya. Yuk, pulang. Tapi aku nungguin Farel, San. Mau sampai kapan kamu nunggu si Farel? Kamu di sini itu udah 1 jam, Lun. Tapi kalau Farel kesini gimana? Emang dia janji buat nganterin kamu. Ya udah, yuk pulang. Emang kamu mau nanti harus jalan dari portal sampai rumah kamu? Iya, sama-sama. Udah, gak usah dipikirin gitu dong, Lun. Enggak kok. Kamu lapar ya? Enak gak?
enak banget emang. Sumpah rasanya tuh kayak... enak banget. Apa sih, lebay banget. San. Apa? Menurut kamu, apa penyebab seseorang itu berubah? Padahal manggil kamu. Lun, yang jahat bisa jadi yang baik bisa jadi yang jahat. Ya, namanya juga manusia gitu, sifatnya tuh berubah-ubah. Tapi setiap perubahan itu pasti ada sebabnya gitu. Gak ada tuh orang yang tiba-tiba berubah gitu aja. Ya, aku gak tahu 100% sih kalau Farel kenapa. Cuman aku yakin kok, pasti dia punya penyebabnya. Penyebab? Apa mungkin penyebabnya aku? Menurut aku, bukan sih, Lun. Karena kamu ini bukan tipikal orang yang bikin orang di sekitar kamu jadi risih. Apalagi bikin orang sakit hati. Kadang seseorang itu punya sudut pandang dan alasannya untuk melakukan sesuatu. Kadang juga seseorang tuh ya hanya melihat sebelah matanya gitu buat melihat orang di sekitarnya. Contohnya kamu. Maksudnya? Maksud aku tuh kayak kalau kamu kan orangnya tuh lihat dengan kedua mata kamu gitu buat orang di sekitar kamu. Kamu tuh orangnya pekaan gitu. Contohnya ini ya. Jadi gak mungkin tuh Farel berubah penyebabnya gara-gara kamu. Alhamdulillah, kenyang. Makasih ya Lun ya buat makannya. Iya, sama-sama. Yaudah deh, sampai ketemu besok ya. Hati-hati di jalannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy ya. Kayaknya belum, Kang. Dan kenapa juga aku berharap sama orang kayak dia? Aku ngerti, Lun. Tapi ini semua gak sepenuhnya salah kamu, kok. Salah siapa? Salah dia. Lu sadar gak, Rel? Lu tuh udah sakitin Luna. Jadi salah gua gitu. Gua jauhin Luna. Gua gak mau Luna sakit hati, San. Dengan lu jadi orang asing buat Luna. Itu udah bikin dia sakit hati, Rel. Terus gua masih sayang sama dia lah, San.